Coba di kelapa tinggi, ndak keluar taiknya. Ya, kalau komentar bang yang bagus lah. Kalau saya bang ya, seandainya ada kelapa setinggi langit pun aku egrek bang. Ah, bukan saya orang hebat, tapi boleh lah bang. Oke. Jadi abang mau yang mana? Yang seperti ini? Atau yang tingginya seperti ini? Atau yang seperti ini bang? Oke, jadi kita akan lanjut bang ya. Saya bukan ahli tapi saya akan perlihatkan. Oke? Oke bang, jadi sesuai permintaan abang ya. Saya akan pergi ke mana? Di tempat kelapa tinggi ya, tahun 1990. Jadi sebelum kita akan melalui jalan ini bang ya. Dan jangan lupa bang, videonya jangan di skip. Dukung channel saya bang ya, dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng. Jangan lupa share, like dan komen bang ya, biar saya lebih semangat membuat konten-konten kedepannya. Oke, sekarang kita sudah sampai ya bang ya. Oke, lanjut. Jadi ini 5 tahun ya bang ya, baru saya dapat ngegrek lagi kelapa tinggi. Kenapa ini guys begini? Itu pengaruh ujungnya guys, ompong. Mau pakai pangki pro ini bang. Nah. Oke bang, kalau sudah buahnya jatuh, kita kasih jatuh juga propanya. Jangan terna propa ya. Kalau ayam boleh diterna, tapi kalau propa tidak usah. Jadi di gas ya, sampai saya berkeringat. Kelihatan susah ya, saya ngegrek. Karena, ya boleh... teman sana pertimbang kayaknya, karena apa ini saya egreknya teman ini, kita lihat dah. Oke, macam mana mau cantik makan kalau begini bang, bang mampus aku. Oke bang, sekarang saya mau egrek ini bang ya, karena banyak yang minta. Namun ini kelapa pendek ya, aku akan perlihatkan nanti di kelapa tahun 90 ya. Jadi pastikan bang ya, kalau kita buka ini jangan tarik ke sini bang ya, kalau masih pendek. Usahakan dipokok, nanti lepas
kena ini mampus bang. Jadi kita kunci bang ya. Oke, jadi sebelum kita egrek ini bang, kita pastikan dulu pahami yang namanya mata lima bang ya. Mata lima itu adalah barisan dimana dari kiri dia lurus dan dari kanan pun tetap lurus. Jadi itu yang namanya mata lima bang ya. Karena kita mengegrek ini artinya kita pakai apa? Bebas gaya bang ya. Oke, kita lanjut saja. Tajam. Oke. Wow. Tajam. Kita tinggal lagi, bang. Itu satu. Mantap. Jadi ini kelapa pendek, bang. Tapi buahnya udah terbus, bang, ya. Tajam, bang. Ini bukan pangking pro, bang. Nah, jadi kalau begini bang, tarik dulu ini bang ya, ini berbahaya nih bang. Boleh tarik satu kali boleh aja bang, ada bahaya banyak jadi tidak usah lakukan bang. Bang opor pro nih bang, tidak ada bang, tidak ada opor pro nih. Memang di sini cara panen begini bang, di sini bajaknya terjamin. Oke, mana lagi bang? Di sini apa sih bahayanya kelapa buntung? Jadi ini bahayanya bang, kalau kena kita bang bisa meninggal bang ya. Jadi hati-hati dalam kelapa buntung ini bang. Nah itu kalau kena kita itu masuk hospital bang ya. Oke, pastikan ini bang terkunci rapat, nanti jatuh kena kepala muncul warna merah bang ya. Bang, abangnya tak hebat, tak jatuh gua dengan pelupa. Ya boleh saja bang, tapi namanya keselamatan bang ya. Oke, boleh bang ya, cuma namanya keselamatan perlu dijaga bang ya, jangan sampai kena. Mantap bang. Pastikan bang ya, jangan sampai buah incar kita ya. Nah. Oke bang ya, jadi kalau menegur itu tegurlah dengan cara yang baik bang ya. Bukan kami tidak pandai menyabi ataupun saya tidak berkemampuan, sebenarnya mampu bang ya. Oke, saya tidak hebat bang, tapi saya boleh kerja semua. Oke. Bulu tangkis patah tangan ini bang, kalau ini mau dibikin bulu tangkis ini. Yang
Tajam mana bang? Kampaknya cat bang ya. Ngei. Oke bang. Jangan bilang macam bulu tangkis lagi bang. Ini bulu tangkis. Patah tangan bang. Kalau ini mau dibikin bulu tangkis ha? Oke bang. Jadi sekarang kita pulangnya berhubungan ini sudah jangan lupa lewat ya. Karena kita mau lanjut main bola bang. Oke. Jangan lupa terus dukung ya bang ya. Oke. Salam sukses. Oke bang. Sampai jumpa.